di video kali ini aku akan kasih tips gimana caranya menyimpan mainan bayi di ruang yang sempit. Nah, pasti kalau punya bayi yang lagi aktif-aktifnya main, mainan tuh berserakan dimanapun. Tenang, aku punya cara mudah menyimpan mainan di tempat yang sempit. Masukkan saja semua mainan ke dalam storage berbentuk tabung berbahan kanvas. Nah, mainan jadi rapi seketika. Storage ini juga bisa untuk menyimpan barang-barang lain seperti bantal hias di ruang tamu, ataupun tempat baju-baju kotor sebelum dicuci. Storage ini pun bisa dilipat jika tidak dikenakan, atau jika tidak sedang diisi barang-barang. Simpel kan? Ruangan sempit bisa tetap rapih dengan ini.